Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Deja Vu. Film ini menceritakan tentang seorang agen yang mempunyai kemampuan analisa yang tinggi dalam mengungkap sebuah kasus terorisme. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sekelompok alumni angkatan laut yang akan menaiki kapal laut mewah untuk merayakan acara tahunan. Setelah semua penumpang menaiki kapal, kapal itu pun berangkat. Saat kapal dalam perjalanan, tiba-tiba di dek kapal ada satu mobil yang menyalakan radio. Kejadian tersebut telah menelan 500 korban jiwa. Kemudian setelah kejadian ledakan itu, terlihat seorang pria kulit hitam yang baru saja tiba di lokasi. Pria itu bernama Doc Carlin. Dia merupakan seorang agen penanganan khusus yang bersangkutan dengan api dan peledakan, serta dia juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Lalu di situ Doc langsung memeriksa kasus peledakan tersebut dengan sangat cermat dan teliti. Kemudian tidak lama setelah itu, datang seorang agen ATF yang bernama Paul Priswara. Dia juga menemukan percikan berbahan kimia yang biasa digunakan untuk membuat bom. Dia meyakinkan penyebab meledaknya kapal itu adalah perbuatan seseorang, bukan sebuah kecelakaan. Setelah kembali ke kantor ATF, Doc meminta rekaman CCTV kepada rekannya. Dalam rekaman itu, Doc melihat seseorang yang berhenti mengendarai motor dan melihat ke arah bawah jembatan. Di sisi lain, polisi mengumumkan kepada publik bahwa meledaknya kapal tersebut adalah perbuatan teroris, bukan karena kecelakaan. Siang harinya, Doc ditelepon oleh polisi untuk melihat seorang wanita yang tewas mencurigakan. Exactly what time did this woman wash up on shore? 10:42 a.m. Saat tiba di ruangan autopsi, Doc pun langsung memeriksa wanita tersebut. Dan di situ dia mengetahui bahwa wanita itu adalah korban penculikan. Tidak lama kemudian, rekannya yang berada di kantor menghubungi Doc dan memberitahu kalau dia menemukan identitas wanita tersebut. Wanita itu bernama Claire. Okay. Claire. She's beautiful. Setelah itu, Doc pergi untuk memeriksa rumah wanita tersebut. Saat berada di dalam, Doc menemukan beberapa hal yang janggal. Setelah itu, telepon rumah berdering dan meninggalkan pesan suara. Yeah, this is ATF agent Doug Carlin. Doc pun terkejut karena pesan suara tersebut adalah suara dirinya sendiri, sedangkan Doc belum mengenal Claire sama sekali. Doc langsung melaporkan hasil penyidikannya kepada pihak kepolisian dan rekannya. Doc menyimpulkan bahwa Claire diculik oleh seseorang yang kemungkinan adalah pelaku pengeboman tersebut. Doc mengatakan kalau Claire dibunuh sebelum ledakan, lalu ditenggelamkan bersama korban ledakan lainnya, dan tujuannya agar terlihat seperti korban ledakan.
Setelah itu, Doug melihat mobil milik rekannya yang bernama Larry Minuti yang diparkirkan sebagai barang bukti, yang artinya Larry juga salah satu korban ledakan. Sorry. Doug yang mengetahui hal tersebut langsung sedih kalau rekannya sudah tewas. Kemudian, Paul datang menemui Doug. Di situ, Paul tertarik dengan kecerdasan dan kecermatan Doug. Lalu, Paul langsung mengajak Doug untuk bergabung dengan tim. Dan Paul mengatakan kalau tim ini mempunyai alat super canggih. Tim ini membutuhkan seorang yang mampu meneliti kejadian hanya dengan sekali lihat saja. Dan Paul langsung mengajak Doug menuju tempat tim itu berada. Kemudian di situ Doug dijelaskan bagaimana alat itu bekerja. Ternyata alat tersebut seperti CCTV yang memutar ulang kejadian. Namun bedanya CCTV itu bisa melihat sekelilingnya dengan bebas. Dan yang lebih canggihnya lagi, CCTV tersebut mengeluarkan suara mendetail. Alat ini bernama Snow White. Mereka menjelaskan kepada Doug bahwa alat ini merekam semua kejadian yang diambil dari 4-5 hari yang lalu. Namun alat ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah tidak bisa memundurkan atau memajukan ulang apa yang sudah terekam. Jadi di situ mereka harus benar-benar teliti. Doug lalu meminta tim untuk memantau rumah Claire. Di situ, Doug merasa takjub karena Snow White bisa menembus tembok. Doug merasakan dirinya seperti deja vu. Dia merasakan seperti sudah bertemu Claire sebelumnya. Namun, Doug tidak tahu di mana itu. Padahal, dia melihat Claire di ruangan autopsi. Lalu, Doug menelpon rekannya dan meminta apa saja yang ditemukan di rumah Claire. Rekannya mengatakan kalau Doug sangat ceroboh karena banyak sekali sidik jarinya. Doug pun merasa aneh atas laporan tersebut. Karena saat dia mendatangi rumah Claire, dia menggunakan sarung tangan karet. Sejak saat itu, Doug meminta kepada semua tim untuk melihat setiap detail yang dilakukan oleh Claire. Setelah beberapa saat, Claire merasa sedang diawasi, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Hello? Someone there? Does she know I'm here? Does she know we're here? Di situ terlihat Claire sedang menulis pada catatan harian bahwa dia selalu diawasi. Tidak lama kemudian, Claire ditelepon oleh seorang pria yang tidak dikenal. Pria itu menanyakan tentang mobil yang akan dijualnya. Lalu Doug meminta tim untuk melacak penelpon tersebut. Doug mencurigai bahwa penelpon itu adalah pelaku pengeboman kapal. Namun saat melacaknya, dia berada di luar jangkauan radius satelit. Doug pun langsung meminta tim untuk melacak melalui rekaman CCTV setempat. Doug penasaran dengan sebuah tas yang dibawa oleh pria tersebut. Doug meminta tim untuk mencocokkan tas tersebut di berbagai kota karena tas itu ditemukan di saat ledakan kapal terjadi. Dan benar saja, ternyata tas itu cocok, yang artinya penelpon adalah pelaku peledakan. Okay, when is this? Two nights before the explosion. Saat masing-masing dari mereka sedang sibuk, Doug mencurigai kalau Snow White bukanlah CCTV. Ternyata saat Claire dalam rekaman dapat melihat laser tersebut. Di situ Doug meminta penjelasan kepada tim apa alat itu sebenarnya, karena dia tidak percaya kalau itu hanyalah sebuah CCTV. Doug menduga bahwa Snow White adalah sejenis mesin yang bisa melihat, mendengar, dan berinteraksi dengan masa lalu. Kemudian, pria yang bernama Danny Alexander menjelaskan bahwa mereka berhasil menemukan cara untuk berinteraksi dengan masa lalu, yaitu dengan sebuah teori. Tetapi, Doug tidak terlalu percaya dengan teori tersebut. Dia ingin memastikan apakah Claire benar-benar hidup di rekaman itu. Kemudian, Danny menjawabnya, benar, dia memang hidup. Doug lalu meminta untuk mengirim pesan ke masa lalu bagaimanapun caranya. Setelah perdebatan yang menegangkan, Danny setuju dengan mengirim sebuah kertas yang berisikan pesan pada Doug 4 hari sebelum kejadian. Pada akhirnya, kertas tersebut berhasil dikirim ke masa lalu. Namun Doug masa lalu sudah pergi meninggalkan meja. Put it down there.
Di situ, Larry membaca pesan tersebut dan segera bergegas untuk pergi mengikuti petunjuk kertas itu. Doc dan tim lalu memantau pergerakan Larry yang menuju ke pelabuhan. Saat tiba di pelabuhan, ada pelaku yang sedang berjalan. Dan ternyata Larry menghentikan pria tersebut yang pada akhirnya Larry ditembak oleh si pelaku. Saat mereka masih mengawasi Snow White, ternyata Larry kemudian dibawa ke suatu tempat yang jangkauannya di luar radius Snow White. Lalu, Doc segera bergegas pergi serta membawa sebuah alat semacam helm dan menuju tempat kejadian tersebut. Doc sedikit bingung karena helm yang dia kenakan ternyata adalah untuk melihat masa lalu, sedangkan pandangan dia satunya lagi adalah masa depan yang saat ini. Setelah tiba di lokasi, tim melihat proses pembunuhan Larry. Do you see him? He's dead ahead of you. Kemudian mereka mencocokkan wajah identitas pelaku. Pelaku itu bernama Carol Kolstad. Lalu FBI melakukan penggerebekan untuk menangkap Carol. ATF New Orleans. Yes, sir. Kemudian FBI berhasil menangkap Carol dan Doc segera menginterogasinya. You're ATF, right? Yes, I am. Ternyata Carol adalah orang yang selalu gagal menjadi militer sehingga dia melakukan pengeboman kapal karena dia yakin hal itu adalah takdirnya. Sometimes a little human collateral is a cost to freedom. A bomb has a destiny. So you better have some divine intervention, buddy. Setelah itu, FBI sudah mempunyai cukup bukti untuk menutup kasus tersebut, lalu mengeluarkan Doc dari tim begitu saja. Di situ, Doc tidak menerimanya karena Claire di masa lalu akan dibunuh dalam waktu 12 jam dari sekarang. Doc terus membujuk tetap bergabung dengan tim, tetapi FBI tetap menolaknya. Setelah itu, Doc menghubungi Danny dan meminta untuk mengirimnya ke masa lalu. Tidak lama kemudian, Doc pun bersiap-siap untuk pergi menyelamatkan Claire. Doug, hello. You okay in there? Yeah. So. You ready? Yeah, I'm ready. Doc pun berhasil ke masa lalu dan sedang berada di rumah sakit dalam keadaan kejang-kejang karena efek perjalanan waktu. Clear. Setelah itu, Doc mulai tersadar dan segera pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Doc dan Claire berhasil selamat dari ledakan itu, kemudian pergi dari sana. Saat dalam perjalanan, Doc menjelaskan kepada Claire tentang dirinya bahwa dia datang dari masa depan dan Claire tidak boleh memberitahu polisi karena hal itu hanya membuat keadaan semakin rumit. Jadi hanya Doc satu-satunya yang bisa menyelamatkan Claire. Setelah mereka berdua tiba di rumah, Doc segera mengambil peralatan medis dan membuat pesan yang tertempel di sebuah lemari es. Lalu tiba-tiba Claire menodongkan senjata kepada Doc karena dia mengira Doc adalah si penculik. Doc pun menjelaskan kalau dia adalah agen ATF. Kemudian Claire menelpon ke kantor Doc dan menanyakan detail identitas Doc. Claire pun percaya kalau Doc jujur dan dia membantu mengobati luka tembak Doc.
Tommy, how'd you know those things about me? Di situ terungkap kenapa di TKP rumah Claire ada senjata api serta banyak noda merah dan perban. Itu karena Doc sendiri yang melakukannya. Akibatnya ada banyak sidik jari Doc yang tertinggal di TKP rumah Claire. Tidak lama kemudian, mereka pun pergi ke dermaga untuk menghentikan aksi pengeboman kapal yang dilakukan oleh Carol. Saat tiba di kapal, Claire bertemu dengan Carol. Sementara Doc yang diusir oleh petugas kapal, dia kembali ke dek kapal. Excuse me, sir. Kemudian Doc mencoba untuk mengalihkan Carol. Di situ, Carol sudah tidak fokus, dan di saat yang bersamaan juga, Claire langsung menghidupkan mobil dan menabrak Carol. Tidak lama setelah itu, mereka berdua sudah terkepung oleh polisi. Dan Claire pun berhasil selamat keluar beserta 500 jiwa yang ada di dalam kapal tersebut. Sementara Doc terjebak di dalam mobil. Lalu di masa itu Doc datang, namun Doc di masa itu belum mengenali Claire. How you doing? Have we met? You okay? Oke guys, itu tadi alur film Deja Vu. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.